άνθρωπο, δεν είναι. Sambo kembali. Sekarang Pak Prabowo sudah hadir, disambut oleh kedua belah kubu dengan damai semarak. Sekarang mulai menuju ke lokasi deklarasi. Oke, saat ini Pak Prabowo sudah hadir menuju ke lokasi dan disambut oleh warga. Tadi sempat diacungkan atau Pak Prabowo menyapa dulur-dulur beliau, relawan yang ada di lokasi, melambaikan tangan. Jadi Pak Prabowo tadi tetap menyapa semua kehadiran para relawan. Ini rombongan. Oh ini Pak Aryo, Pak Bambang Aryo juga hadir di mobil kesekian yang ada di belakangnya. Dan teman-teman relawan Prabowo Sandi lari berduyun-duyun di belakangnya. Oke, kita akan menuju ke lokasi deklarasi Pak Prabowo yang begitu seru penyambutannya, karena bukan cuma relawan Pak Prabowo saja yang hadir untuk menyambut, namun relawan dari paslon nomor 1 pendukung Jokowi Amin juga turut memeriahkan. Bukan sebagai upaya untuk tidak mengintimidasi atau tidak mengganggu, namun perayaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Untung selaku koordinator dari masa relawan Jokowi yang turut mendukung masa Jokowi hadir murni sebagai upaya menyambut kedatangan Pak Prabowo yang memang diakui oleh publik sebagai figur politik, figur publik atau tokoh masyarakat yang cukup dikagumi juga terlepas dari tendensi identitas politik beliau. Prabowo. Ya, ini salah satu waslin. Oke, di belakang mobil Pak Prabowo tadi ada mobil dari Pak Bambang Aryo bersama istrinya yang turut hadir juga. Pak Bambang Aryo adalah anggota DPR RI Komisi 5 yang merupakan anggota fraksi Gerindra. Dulur-dulur Tribun Jatim, kita sudah hadir di acara deklarasi. Nah, di hadapan kita ini ada Pak Bambang Aryo, anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Gerindra. Beliau ikut menghadiri deklarasi. Nah, Pak Bambang Aryo memang adalah putra daerah Surabaya asli. Beliau adalah pengusaha kapal feri, mohon maaf. Dan beliau adalah seorang pendukung buat lawan.
Kidul Tribun Jatim di lokasi deklarasi kedatangan Pak Prabowo dengan Pak Bambang Aryo disambut oleh Tabuan Musik Sari dan bacaan selawat. Media Pak, media. Oke, siap. Terima kasih. Satu lagu lagi. Monggo, mohon waktu duduk Pak. Mohon waktu duduk Pak. Tolong kaosnya jangan dipakai. Beliau datang.